Set. Ya. Dengan gampangnya mereka tes dari Komisi C. Rekomendasi apa? Ya. Jangan kemudian itu kamu buat ketika terjadi dinamika di lapangan, kemudian ini diserahkan ke kami Komisi C. Enak betul, Pak. Dengan gampangnya kami tempel mengatakan bahwa proses perekrutan pertama tidak melalui pengumuman website online, maka rapat dengan pendapat pada saat ini Komisi C merekomendasikan perekrutan pertama itu dihentikan. Dengan gampang dan intinya dihentikan. Di mana di bawah pemerintah ini, Pak? Saya mau tanya. Hanya dengan satu gerakan saja SK itu dibatalkan. Pak Kadis PPR, saya minta tolong, Pak, di dalam menjalankan tugas dan fungsi, saya minta tolong baca baik-baik aturan. Saya minta baca baik-baik petunjuk teknisnya supaya tidak terjadi hal demikian. Kemudian perekrutan kedua terjadi lagi. Saya hanya minta penjelasan kepada pemerintah. Tunjukkan kepada saya petunjuk teknis menyatakan bahwa perekrutan ini bisa di pihak ketiga. Jangan sampai kemudian ada pertanyaan ini, kemudian Kadis PUPR dengan gampang tidak mampu menunjukkan itu, kemudian membatalkan. Pak, ini pemerintah baru. Ya, jangan sampai kemudian rakyat melihat bahwa bupati ada main-main. Jangan, Pak. Jangan. Ini pemerintah sedang kita jaga supaya kemudian mimpi-mimpi rakyat, mimpi-mimpi pemuda itu terwujud di sini. Karena apa? Slogannya jalan menuju perubahan. Perubahan yang mana? Kalau ini Kadis PUPR masih bermain-main, Pak, saya minta kalau Bapak ganti ke Kadis PUPR. Sekalipun ini tidak hak saya. Ya. Saya minta, Pak, ini perjuangan rakyat. Bapak duduk di sini. Ini doa-doa rakyat. Jadi jangan coba-coba. Ya. Ini di pihak ketiga kan. Kemudian disertakan orang yang menunjukkan independensi yang tidak cukup. Bahwa orang ini dari Perindo, Pak, yang mana notabene dia adalah partai pengusung waktu Heri-Heri. Jangan sampai kemudian rakyat mengatakan bahwa Heri-Heri juga ikut bermain sih. Sebagai partai pengusung, Pak, saya tetap menjaga Bapak. Tetapi sebagai representasi rakyat, kalau ada hal seperti ini, penting saya ingat. Ketiga, Pak. Ini ketiga. Minta tolong, Pak. Saya minta kepada pemerintah ini. Jangan karena hanya ada tekanan-tekanan massa, kemudian mereka berubah pikiran. Jangan, Pak. Saya minta jangan. Karena di bawah pemerintah ini diukur dari keputusannya. Kalau keputusannya bisa juga digoncang-ganjing, Pak. Saya pikir, Pak, minta tolong, Pak. Saya minta tolong. Saya akan pasang badan untuk pemerintah ini. Tetapi kalau menunjukkan kinerja seperti ini, Pak, saya patut pertanyaannya. Pak Wakil yang saya hormati, saya tidak sedang marah, Pak. Tetapi memang intonasi saya pada saat Pak Deno Kamelis jadi bupati dan Bapak jadi wakil bupati sama. Sama. Saya tidak akan mengubah itu. Karena saya representasi rakyat. Maka apapun saya akan sampaikan di sini. Ketiga, Pak, tolong sampaikan kepada Pak Kadis, Pak Kadis. Jaga wibawa marwah pemerintah ini, Pak. Jangan segampang-gampangnya mereka membuat keputusan, kemudian ada hal seperti ini, menarik keputusan itu, menimbulkan keputusan baru. Jangan. Karena apa? Ini berujung kepada wibawa bupati dan wibawa wakil bupati. Ini yang perlu kita bicara pada saat TPL Sanimas ini, Pak. Pak Wakil, saya mau pesan ke Bapak Bupati. Saya pernah berdebat keras dengan Bapak Bupati pada saat kami bicara tentang Nuca Molas. Nuca Molas itu, Pak, kalau di musim kemarau, rakyat Bapak itu ada 1.800 dan mereka minum air payah. Pemerintah sampai detik ini belum mengambil langkah bagaimana kemudian rakyat itu bisa minum air bersih, Pak. Saya minta tolong dibawa ke pemimpinan Bapak. Tolong, Pak, rakyat itu diperhatikan. Mereka ada
di seberang lautan. Mereka ada di ujung lautan. Mereka terselamatkan hanya satu, bahwa kebijakan Bapak berpihak kepada mereka. Saya minta Pak, di era kepemimpinan Bapak, saya minta mereka stop minum air payau, Pak. Mereka hanya hidup dengan tiga sumur. Kalau air naik, air laut naik, air itu ada, air laut turun, air itu tiada. Jadi saya minta betul, Pak. Bapak tahu tahun 2019 mereka mati hewan itu sekitar 400 ekor di sana. Sehingga saya minta Bapak Wakil, kapan-kapan ada waktu, marilah kita pergi ke sana, kita lihat, Pak, itu negeri yang indah. Itu negeri yang memberikan potensi pemasukan kepada daerah ini. Tetapi kalau tidak juga diperhatikan secara baik, akan menimbulkan masalah-masalah. Pak Wakil begini, Bapak lihat proses pengerjaan proyek tahun 2020 itu sangat buruk. Menghabiskan begitu banyak uang negara, tapi kualitas dari hasil pekerjaan itu sangat buruk, Pak. Dan banyak pekerjaan yang begitu banyak total loss-nya sudah dikerjakan, mengeluarkan uang negara, tetapi tidak dikerjakan, Pak. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang tidak dimanfaatkan, hanya menghambur-hamburkan uang negara. Saya minta di dalam era kepemimpinan Bapak, tolong, Pak, saya minta tolong, jangan sampai ini terjadi lagi. Yang pasti, Pak, ada beberapa poin yang saya akan laporkan ke Kejaksaan. Karena saya sudah ngomong dengan Kadis Pertanian, saya sudah ngomong dengan Kadis Perikanan Kelautan, mereka tidak tanggapi. Maka saya akan lagi kumpulkan bukti, sebagai representasi rakyat saya akan buat laporan. Karena total loss itu adalah kerugian negara, mengeluarkan uang negara tapi tidak digunakan. Maka itu bagian dari konspirasi korupsi merugikan keuangan. Pak Wakil, itu saja yang saya sampaikan. Tetapi